Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat properti di Pekanbaru, saya Dani Jahari Saragi di Google, di YouTube, di TikTok atau media sosial lainnya bisa cari Dani Jahari Saragi. Karena tak kenal maka tak sayang. Ini kita review tanah yang dibangun dengan TP 121, ya. TP 121 di luas tanah 144 dan 170 sampai 180, ya. Jadi sebenarnya dreamnya itu rumahnya ingin dibangun seperti yang rumah yang sudah ada konsumennya di sana, ya. Ini TP 160, ya. Dua lantai. Ya, jadi dengan video sebelumnya bisa Bapak Ibu lihat nih, ya. Jadi kita punya perencanaan di depan kita ini luas tanahnya 144, ya. 9 meter di depan, 16 meter ke belakang, ya. Itu yang standar, ya. Yang hook ada juga yang 11,5, yang hook itu contoh di sana, ya. Itu 11,5 kali 16. Jadi di sebelah sana itu ada taman bermain, ya. Yang di sini juga masih tanah. Ini sini tanah hook, ya. Ini tanah hook saya bilang tadi, di sana taman bermain, di situ tanah hook juga. Yang ini TP 72, ya. TP 72 luas tanah 144, ya. Ini udah ready. Jadi di belakang ini harapannya kita bangun TP minimal 108 lantai 1 atau 121 lantai 1 dengan luas tanah 144. Ini di sini, ya. Ini di luas tanah. Ini lebih kurang 4 hektar nih, Bapak Ibu, ya. Bangun rumah yang kita harapkan itu seperti di depan, ya. Di video sebelum bisa dicek, ya, di YouTube Dani Jahari Saragi atau TikTok, ya. Jadi ini cukup luas, ini masih impian kita nih, Bapak Ibu, untuk membangun rumah dengan ini luas, maaf, ini EMB-nya sudah dibuat, ya. Jadi ini EMB 121 sebelah sini juga 121, ya. Yang di depan sana EMB 60, ya. Yang di depan sana 160 semua EMB-nya dengan luas tanah 170 sampai 180. Yang di sini EMB 121 dengan luas tanah, ya, dengan luas tanahnya itu 100 mulai 144. Informasi lebih lanjut bisa hubungi 0852 631 03255, Dani Jahari Saragi, sahabat properti di Pekanbaru. Saya Dani Jahari Saragi. Kalau di sana itu Universitas Riau, ya, gerbang masuk Universitas Riau. Di depan itu jalan utama, dua jalur berbeda, ya. Jalan SM Yamin. Suasananya cukup asri, Bapak Ibu. Jadi yang ingin di kota tetapi tidak meninggalkan suasana desa, ya, bisa di sini. Salah satu rekomendasi.